Cetak bres untuk Timnas Indonesia U19. Jack Brown masih belum puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kabar Timnas. Kali ini Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia. Sebelum itu, ayo dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Jack Brown belum puas setelah mencetak bres untuk Timnas U19. Gelandang berusia 18 tahun itu mengatakan bahwa timnya masih memiliki sejumlah kekurangan. Jack Brown tampil impresif dalam kemenangan 4-1 Timnas U19 atas Makedonia Utara di Stadion NK Junak Sinji Split Minggu malam. Pemain Lesolen City U18 itu mampu menjaringkan 2 gol kendati bermain sebagai pemain pengganti. Jack Brown masuk pada pertengahan babak kedua setelah Brevatari mengalami cedera. Pemain bernomor punggung 10 ini mengukir gol pertamanya pada menit ke-58 sebelum gol keduanya lahir pada menit ke-69. Meski Timnas U19 mampu menang dan saya mencetak gol, masih ada yang perlu kami perbaiki, imbu Jack Brown. Untuk itu, kami harus selalu fokus, kerja keras, dan semangat menjalani latihan serta pertandingan uji coba di Kroasia, tutur Jack Brown. Berposisi asli sebagai gelandang serang, Jack Brown justru dimainkan Sintayong sebagai striker. Dia berperan sebagai penyerang lubang dalam formasi 4-4-2. Formasi 4-4-2 ala Sintayong tidak mengenal gelandang serang. Seperti Jack Brown, kondisi ini yang memaksa playmaker asal Persib Bandung, Beckham Putra, lebih sering menepi di bangku cadangan. Salam kabar Timnas.